hasil pertandingan perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024. Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 1-2. Indonesia U23 sempat unggul lebih dulu lewat gol Ivar Jenner di menit ke-19. Namun akhirnya dibalas oleh gol Jaid Tahsin dan Ali Jasim. Dan pertandingan final Piala Asia U23 2024 akan dihelat malam ini. Pertandingan Jepang U23 lawan Uzbekistan U23 akan ditayangkan RCTI jam 10:30 malam. Setelah berhasil mengalahkan Indonesia U23, Irak U23 sudah berhasil mengamankan satu tiket Olimpiade Paris 2024. Sedangkan Indonesia masih ada peluang lewat babak playoff. Di babak playoff Olimpiade Paris 2024, Indonesia U23 akan bertemu dengan juara keempat Piala Afrika U23 Guinea. Laga tersebut akan dihelat hari Kamis tanggal 9 Mei. Namun untuk jam tayang dan siaran langsung akan diupdate di video yang akan datang sobat. Dan jika Indonesia berhasil mengalahkan Guinea, Indonesia U23 akan masuk ke dalam grup A bersama Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Sedangkan Irak U23 sudah dipastikan masuk ke dalam grup B bersama Argentina, Maroko, dan Ukraina. Top skor Piala Asia U23 diamankan oleh Ali Jasim dengan koleksi 4 gol. Top asis AFC U23 dipimpin oleh Kamolov dan Lee Tae-seok dengan koleksi 3 asis. Dan top clean sheet masih dipimpin oleh Nematov dengan koleksi 4 kali clean sheet.